Hai, nama saya Hazrin Abdul Rashid. Saya merupakan seorang pakar psikiatri dan dalam online course ini, anda akan belajar bahawa anxiety adalah benda yang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Anda akan belajar tentang apakah yang menyebabkan anxiety berbeza antara setiap individu kepada individu yang lain, cara kita dibesarkan, cara kita berhubung dengan insan lain dan apakah faktor persekitaran pada zaman hari ini yang menyebabkan anxiety makin banyak dan berluasa di kalangan anak muda zaman sekarang berbanding dengan zaman dahulu. Dan kita juga akan cakap tentang macam mana social media boleh menyebabkan anxiety makin teruk dan apakah benda-benda yang kita boleh lakukan, langkah-langkah untuk membuatkan kita boleh berdamai dengan anxiety yang kita takkan dapat lari daripada kehidupan. Topik anxiety ni adalah satu topik yang begitu dekat di hati saya kerana saya dapati ia antara masalah utama dan masalah yang paling banyak dihadapi oleh banyak golongan-golongan muda yang saya temui dalam saya punya praktis profesional. Dan juga sebagai seorang manusia, saya sendiri tak pernah lari daripada masalah anxiety ni. Dan inilah benda yang saya sendiri belajar melalui pengalaman hidup untuk memberi makna kepada anxiety yang saya sendiri alami dalam hidup saya. Saya berharap selepas anda habis mendengar online course ini, anda akan dapat faham apa anxiety itu, kenapa anda tak patut lari daripada anxiety dan kenapa anda patut embrace anxiety supaya anda boleh memanfaatkan anxiety untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan.